Ria Ricis dan kakak-kakaknya Okistiana Dewi dan Cindy Putri baru saja pulang ke Batam usai kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Intip momen Ria Ricis pulang ke Batam berikut ini. Usai kepergian sang ayah, Ria Ricis dan kakak-kakaknya pulang ke Batam untuk sebuah misi mulia. Mereka pun menyambangi rumah masa kecil yang penuh kenangan dengan sang ayah. Seperti apa potretnya? Simak momen Ria Ricis pulang ke Batam berikut ini. Ria Ricis pulang ke kota kelahirannya untuk sebuah misi mulia, yakni membangun rumah tahfidz. Tak sendiri, ia bersama kakak-kakaknya kembali ke kota tempat masa kecil dan remaja mereka dihabiskan. Ketiganya pulang ke Batam untuk melanjutkan misi mereka dengan memanfaatkan rumah peninggalan sang ayah. Menurut Oki Setiana Dewi, rumah masa kecil mereka ini dibangun sang ayah dengan penuh perjuangan dan tak sekali jadi. Rumah ini nantinya akan dijadikan rumah Wuran Sulianto yang dimanfaatkan untuk membantu beasiswa para penghafal Al-Quran. Di momen kepulangan Ria Ricis dan kakaknya ke Batam ini, mereka juga bertemu dengan kawan lama semasa sekolah. Itulah 5 momen Ria Ricis pulang ke Batam bersama kakak-kakaknya untuk membangun misi mulia mereka.